Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam perpaduan. Cerita Pagi Langkawi suka untuk saya berkongsi kepada anda. Di Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini, saya berada di tingkat 18 Menara Maha Tower untuk berkongsi kepada anda. Ini merupakan salah satu tarikan baharu yang diwujudkan di Langkawi pastinya untuk menggambit lebih ramai lagi pelancong-pelancong dalam dan luar negara untuk berkunjung ke Pulau Laginda Langkawi. Dan untuk berkongsi mengenai dengan keunikan tarikan baharu ini, seketika bersama dengan saya, pengurus Maha Tower, iaitu Encik Fahrudin Najmudin. Assalamualaikum Encik, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Najib. Baik, terima kasih Encik kerana sedia bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Secara ringkas Encik, mungkin boleh kongsikan mengenai dengan tarikan baharu iaitu Maha Tower pada hari ini. Silakan. Boleh. Kami sangat teruja dengan sambutan yang kami telah dapat daripada pengunjung yang ke Menara Maha di sini. Dan sejak pembukaan kami pada 30 Haibulan September 2022, kami telah dapat lebih daripada 5,000 pengunjung di sini. Ya. Antara sebab pengunjung datang ke Menara Maha adalah untuk enjoy dia punya view. Sebab ini adalah pemandangan 360 darjah di tengah pekan kuah, di mana mereka dapat menikmati pemandangan. Di sini boleh nampak apa lautan Andaman, Pulau Dayang Bunting, di sana pun boleh nampak jeti, boleh nampak dataran Lang, depan kami boleh nampak Gunung Raya, dan juga ada pemandangan Bandar Kuah di sini. Untuk pengunjung yang datang, seperti mana yang kami telah kemukakan kita punya harga tiket, termasuk dalam harga tiket adalah jamuan ringan yang kami sediakan di Sky Lounge di tingkat sini, tingkat 18 Sky Lounge. Kami pun tawarkan macam snack-snack tempatan. Kita juga ada macam juadah ringan macam nasi lemak bungkus, juga ada mesin kopi, teh dan sebagainya. Dan mereka yang datang ke Menara Maha juga ada peluang untuk naik ke tingkat atas sekali, tingkat 33 yang dinamakan Skydeck. Okay. Dan di Skydeck ni, apa yang special lah pasal Skydeck, Najib, dia pun juga 360 darjah view yang lagi tinggi. On top of that, kami pun ada floor glass panel di mana mereka boleh berdiri atas floor glass panel, tengok ke bawah. So untuk mereka yang kata mereka tak takut gayat, mungkin time tu lah kita boleh tengok dia betul tak gayat kan. Tapi mereka memang suka datang ke Menara Maha pada waktu pukul 6 sampai pukul 8 sebab itu slot sunset kami. Dan memang pemandangan melihat matahari terbenam memang cantik di sini. Tak kira apa hari lah sebab everyday macam ada sunset yang lain, memang cantik. Ya. Saya difahamkan ada 6 slot dibahagikan untuk tarikan di sini. Mungkin boleh kongsikan? Ya, kami ada 6 slot setiap hari. Slot pertama pukul 10, diikuti slot pukul 12, pukul 2, pukul 4. Semua slot ni 1.5 jam. Kita ada slot yang special, slot pukul 6 yang tadi saya bercakap tadi, pukul 6 sampai pukul 8, slot sunset. Dan kita juga ada slot 8.30 malam sampai pukul 10 malam. Ya, so di sini kami pun akan ada lot kedai yang akan buka dalam bulan Januari akan datang. So kami pun akan ada beberapa retailers akan buka kedai di sini nanti. Cik, mungkin sedikit sasaran pengunjung sepanjang tahun 2023 yang akan datang untuk kemasukan atau pentarikan ke Maha Tower. Kami buat masa ni belum tak sasaran yang nyata lagi sebab kami pun masih lagi dalam fasa soft opening. Kami pun ada perancangan untuk grand opening nanti, tapi kami pun menunggu untuk ada beberapa perancangan yang kena laksanakan sebelum tu. So untuk mana-mana yang melihat rancangan ini, saya nak mengelukan kedatangan anda ke Pulau Langkawi dan juga ke Menara Maha untuk lihat sendiri kita punya ikon terbaru di Pulau Langkawi. Pastinya ini salah satu lokasi wajib kepada mereka yang berkunjung ke Langkawi. Cik Fahrudin, terima kasih banyak atas kesudian bersama dengan kami. Jadi setakat itu dahulu langsung dari Langkawi yang dapat saya bawakan perkembangan semasa menerusi cerita pagi di Selamat Pagi Malaysia. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.